Cerita seorang pengantin yang menikah tanpa dekorasi baru-baru ini menjadi sorotan warganet di jagadmaya. Cerita tersebut terekam dalam video yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok @outhadedpicture02 pada Sabtu 24 Juli 2021 lalu. Dalam video tersebut terlihat keluarga pengantin berkumpul di sebuah rumah, namun tak terlihat adanya dekorasi pernikahan. Kemudian pengantin yang memakai baju pernikahan serba putih itu akhirnya berfoto di semak-semak di samping rumah. Menurut akun @outhadedpicture02, pengantin tersebut sengaja tidak memakai dekorasi karena efek menikah saat PPKM darurat. Sontak, video yang menceritakan pernikahan tanpa dekorasi tersebut menjadi viral di media sosial dan telah ditonton lebih dari 800 ribu kali. Banyak dari warganet yang memuji kedua pengantin yang tetap menggelar acara sederhana. Banyak juga yang memuji sang fotografer karena dapat memotret dengan hasil foto baik meski tanpa dekorasi. Saat dikonfirmasi Tribunnews.com, fotografer sang pengantin bernama Hadi Prayitno membenarkan ceritanya. Pria yang akrab disapa Mas Hadi ini bercerita pernikahan tanpa dekorasi tersebut dialami oleh pengantin bernama Happy dan Chandra. Keduanya melangsungkan pernikahan di rumah mempelai wanita di Dusun Cangkrei, Desa Pandan Harum, Kecamatan Sulursari, Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat 23 Juli 2021 lalu.